Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau menanam kentang hitam ya teman-teman. Ini kentang hitam saya pakai dari Jawa. Ini nyisain 3 untuk saya tanam. Ini sudah bertunas ya teman-teman. Ini aku siapkan tanah yang sudah saya gemburkan di pot. Mencoba menanam satu saja ya teman-teman, satu pot. Tidak usah banyak-banyak. Tidak tahu nanti hasilnya bagus atau tidak. Ini tanaman Indonesia, bukan tanaman di Hong Kong ya. Uji coba dulu. Nah, ini sudah saya tanam. Tinggal menunggu pertumbuhannya ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Nah, teman-teman, ini umur 20 hari, masih segini, masih kecil. Ini belum aku kasih pupuk ya. Pupuknya saya kasih NPK ya nanti. Daunnya masih menguning. Dan yang ini umur 27 hari teman-teman. Ini sudah aku kasih pupuk. Daunnya hijau sekali. Nggak tahu nanti bisa panen atau tidak ya. Nah, kalau yang ini umur 41 hari ya teman-teman. Lumayan subur banget. Dan yang ini umur 71 hari ya teman-teman. Daunnya masih subur dan sudah mulai menguning, sudah tua ya. Tinggal menunggu panen. Tinggal beberapa hari ya, ini saya mau panen. Penasaran saja ya, di Hong Kong menanam kentang hitam. Nah, teman-teman, ini sudah tua, umur 92 hari. Sekitar 3 bulan ya. Ini saya mau panen. Tidak tahu, coba saya angkat dulu ya. Lumayan lama, 3 bulan. Ini daunnya sudah rontok. Gua juga penasaran ya, teman-teman. Ada ubinya apa tidak? Nah, sekarang kamera aku letakkan, aku panen. Ini hanya uji coba, saya tidak berani menanam banyak, nanti takut hasilnya zonk. Nah, ini teman-teman lihat ya. Hasilnya apa? Hasilnya zonk ya, teman-teman. Ini cuma ada
bibitnya yang dulu cuma satu, tidak ada umbinya ya teman-teman. Nih, tiga pohon zonk semua. Untung saja saya cuma menanam satu pot ya. Zonk. Mengecewakan sekali ya teman-teman. Gagal menanam kentang hitam. Cuma daunnya saja yang subur. Hasilnya bikin gua tertawa. Nah, teman-teman, sudah sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum.